Selamat pagi teman-teman kelas 4. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu bersemangat ya, meski belajar dari rumah. Udah pada sarapan belum? Aku sarapan dengan kakakku dan minum susu. Jangan lupa minum susu ya, karena susu itu sehat. Betul sekali. Asupan gizi di pagi hari itu sangat bagus loh dan bermanfaat untuk mendukung kegiatan kita sepanjang hari. Apalagi dibantu dengan olahraga, agar tubuh kita ini fit. Sebelum mulai pelajaran, ada baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Nah, sekarang siapkan alat tulis dan buku kerjamu ya. Mari kita mulai. Ayo, semangat semua. Kelihatannya semua sudah siap nih. Oke, kalau begitu kakak mau bertanya nih. Siap kak, iya kan teman-teman? Pertanyaannya adalah, apakah keluarga kamu memiliki kendaraan pribadi? Manakah yang lebih sering kamu gunakan untuk berpergian? Angkutan umumkah atau kendaraan pribadi? Silakan tulis jawaban kalian di buku kerjamu ya. Sekarang, ayo adik dan teman-teman di rumah, ikut kakak yuk, kita jalan-jalan virtual. Halo teman-teman kelas 4, adik dan kakak saat ini ada di terminal Mangkang Semarang loh. Wow, udah ada di Semarang aja nih kita kak. Kita mau muter-muter kota Semarang nih dengan angkutan umum. Cukup nggak ya kira-kira uang kakak? Yuk kita cek dulu rute dan tarif angkutannya. Nah, tuh ada pelangnya tuh. Ini dia tarif dan rutenya. Tarifnya ternyata hanya 3.000 loh per 8 km. Kalau lebih dari 8 km, selanjutnya akan dikenakan tarif tambahan 160 per km dengan tarif maksimal 6.000 sekali jalan dan tertulis PP di belakang rute. Artinya setiap rute berlaku perjalanan pulang dan pergi. Oke deh kak, sekarang kita mau ke rute mana? Adik mau kemana nih? Pilih saja tuh. Ke Johor aja kak. Tuh. Posisi kita kan sekarang ada di terminal Mangkang. Berarti untuk ke Johor kita itu harus naik angkot jurusan yang mana? Itu kak, rutenya Johor Mangkang. Nah betul sekali. Yuk kita jalan. Ayo. Hai teman-teman, kita sudah sampai di Johor nih. Perjalanannya lumayan jauh juga ya kak. Dari Mangkang ke Johor itu jaraknya 17 km dik. Jadi kita bayar ongkosnya berapa kak? Berdasarkan info gratis rute dan tarif angkutan Semarang, tarif minimalnya itu Rp3.000 per 8 km. Tapi kan kita lebih dari 8 km kak. Makanya itu kita harus bayar tambahan ongkos Rp160 setiap kilometernya dik. Menghitungnya bagaimana kak? Pertama, kita harus hitung dulu jarak lanjutannya. 17 km dikurangi 8 km, yaitu 9 km deh. Jarak 9 km ini kita kalikan dengan tarif lanjutan, yaitu Rp160. Hasilnya Rp1.440. Untuk mengetahui berapa tarif yang harus dibayarkan, kita jumlahkan tarif minimal dengan tarif lanjutannya, yaitu Rp3.000 ditambah Rp1.440. Hasilnya Rp4.440. Jadi kita bayarnya per orang Rp4.440 ya kak? Yap, betul sekali. Oh, murah juga ya kak. Sekarang kita mau kemana lagi nih? Kemana ya? Kalau kita ke Ungaran gimana dek? Tapi kan tidak ada rute Johor Ungaran kak. Kalau rute Johor Banyumanik melewati patung kuda, kita itu bisa ke sana dik. Tapi kan kita nggak akan ke Banyumanik kak. Iya, tetapi kita bisa ke Ungaran dik. Mau tahu caranya? Tau. Begini caranya. Pertama, kita naik angkot jurusan Johor ke Banyumanik. Sebelum sampai di Banyumanik, turun di patung kuda. Kita naik angkot lagi dari patung kuda ke arah Ungaran. Yeay, sampai juga di Ungaran. Jadi, untuk sampai ke sini, kita harus pindah angkot ya teman-teman, dua kali. Adek, baru kepikiran kak. Makasih ya kak.
Sama-sama adik. Nah, tadi kalian sempat perhatikan enggak berapa tarif minimal yang harus kita bayar saat menggunakan angkutan kota? Gampang, tadi kan kakak udah kasih tahu aku. Yuk dijawab. Nah, kemudian berapakah tarif yang harus kita bayar jika perjalanan kita lebih dari 8 km? Dan yang terakhir, apakah menurutmu tarif itu terjangkau untuk penumpang? Kalian bebas berpendapat ya, tidak perlu takut untuk salah. Siap kak, nanti aku juga akan memberikan pendapat. Kalau begitu, sekian dulu ya jalan-jalan virtualnya. Saatnya kita kembali ke rumah. Wah, tadi seru banget ya kita ke terminal. Aku jadi tahu tentang rute dan tarif angkutan umum. Terima kasih ya, Kak. Sama-sama, Dik. Oh iya, ada apa itu, Dik, di atas meja? Oh, ini. Ini aku dapat surat dari teman aku yang ada di Bandung. Dia memintaku untuk menunjukkan rute angkutan umum yang menuju rumah kita. Ya udah, kalau begitu kamu tulis aja deh secara detail. Tarifnya, rute, waktu angkutan umumnya beroperasi supaya teman kamu itu tidak tersesat saat menuju rumah kita. Siap, Kak. Aku tulis dulu ya. Oke. Selesai. Kak, boleh nggak ada minta tolong dicek apakah rutenya sudah benar yang ada tulis? Oke, kalau begitu kakak periksa dulu ya. Kepada temanku Laura di Bandung, teriring doa untuk sahabatku Laura agar sehat selalu. Hai Laura, apa kabar? Aku Tiara, sudah membaca surat darimu. Ini rute angkutan umum yang kamu minta, agar bisa sampai ke rumahku. Jika kamu berangkat dari Terminal Senen Jakarta, pertama-tama dari Terminal Bus Pasar Senen, kamu naik bus Metro Mini P07 arah Semper. Lalu turun di Jalan Laksamana Yosudarso di seberang Mall of Indonesia. Lalu kamu menyeberang ke Mall of Indonesia dan lanjut balik Mikrolet M37 atau Mikrolet M30A arah Pulau Gadung. Turun di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tarif angkotnya hanya Rp6.000 dan selalu ada setiap 30 menit. Semoga dengan adanya surat ini kamu tidak tersesat dan sampai dengan selamat. Dari sahabatmu Angel. Wah, menurut kakak ini surat adik sudah benar nih. Rute, info tarif, dan juga waktu kedatangannya sudah tepat. Dan menurut kakak, Laura juga tidak akan tersesat. Makasih ya kak. Hai teman-teman kelas 4. Bisakah kalian juga mengirim surat kepadaku? Aku mau juga loh datang ke kotamu atau aku datang ke rumahmu. Bagaimana detail rute, tarif, dan waktu keberangkatan angkutan umum ke rumahmu dari terminal terdekat dari rumahmu? Aku tunggu ya surat dari kalian. Nah, tapi ingat, sebelum mengirimnya kepada adik, tunjukkanlah pada orang tua atau saudara untuk mengecek isi suratnya, terutama di bagian rutenya. Tanyakan pendapat mereka terhadap isi suratmu ya. Setelah itu, minta mereka untuk menandatangani isi buku tugasmu. Jangan sampai buat aku tersasar ya, teman-teman. Sampai berjumpa di rumah kalian. Dah. Duh, ini gimana sih? Loh, ada apa, Dek? Ini loh, Kak. Aku bingung banget soal makna awalan. Pusing aku. Suka ketukar-tukar. Soal makna awalan ya. Sini, biar kakak bantu. Teman-teman di rumah juga ikutin ya. Jadi, ada 3 jenis awalan. Ber, me, dan meng. Masing-masing menyatakan makna tersendiri. Perhatikan tabel berikut. Ini adalah awalan ber, beserta makna-maknanya. Coba perhatikan. Misalnya, ada kalimat adik bercita-cita menjadi polisi. Nah, awalan ber pada kata bercita-cita di sini memiliki makna mempunyai. Jadi, pada kata bercita-cita, maknanya adalah mempunyai cita-cita. Begitupun seterusnya. Masing-masing awalan ber mempunyai makna loh, adek-adek. Oke, lanjut ke makna awalan me. Ini dia daftar makna dan contohnya. Misalkan,
ada kalimat adik sedang menyapu lantai. Awalan me pada kata menyapu di sini memiliki makna menggunakan alat. Jadi pada kata menyapu maknanya adalah mengungkapkan alat sapu. Begitupun seterusnya, masing-masing awalan me mempunyai makna berbeda. Bisa kalian lihat dari tabel sebelumnya. Nah, untuk jenis awalan yang ketiga ini agak sedikit berbeda adik-adik. Karena awalan kata me itu akan berubah menjadi meng jika diikuti oleh kata dengan huruf awal A, I, U, E, O, G, H, K, dan KH. Contohnya pada kalimat adik mengambil buku. Kata mengambil di sini berasal dari awalan me ditambah kata ambil. Karena kata depan ambil ada huruf A berubah menjadi mengambil. Gimana adik dan teman-teman di rumah? Sudah paham? Sudah kak. Teman-teman juga sama kan? Baik. Untuk memastikannya, sekarang tulislah 5 kalimat formal dengan menggunakan awalan ber, me, dan meng. Kakak yakin kalian pasti bisa. Selamat mengerjakan ya. Ya yuk, teman-teman, kita kerjakan. Selesai deh. Teman-teman, aku habis ngisi jurnal bacaan aku nih. Kalian juga jangan sampai lupa mengisinya ya. Apa yang kalian baca hari ini silahkan dituliskan pada jurnalmu ya. Hai teman-teman kelas 4. Hai semua. Nah, masih pada semangat kan? Nah, sekarang kakak mau meminta adik dan teman-teman di rumah untuk memperhatikan tabel berikut ini. Tapi sebelumnya siapkan dulu ya alat tulis dan buku latihan kalian. Ayo diperhatikan, ini dia tabelnya. Ini ada tabel alat transportasi umum yang sudah disertakan rute dan biaya yang dibutuhkan untuk masing-masing jenis transportasi umum agar sampai ke tempat tujuan. Ada bus, angkot, dan kereta dengan berbagai rute. Perhatikan baik-baik ya. Kalau kita punya uang Rp50.000 untuk biaya transport pergi dan pulang dari Mojokerto ke Surabaya, tentukan yuk biaya perjalanannya dengan melihat tabel ini. Kakak berangkat naik bus, harga tiketnya adalah Rp10.000. Lalu pulangnya naik kereta, harganya Rp6.000. Jadi kita masih punya sisa uang Rp34.000. Benar sekali jawaban Adi. Nah, sekarang coba dijawab deh, jika Intan menyiapkan uang Rp40.000 untuk biaya transportasi pulang pergi dari Surabaya ke Porong, tentukan biaya perjalanan Intan dengan melengkapi tabel berikut. Kira-kira Intan harus naik angkutan apa ya saat berangkat dan pulang? Dan berapa sisa uangnya? Silakan dijawab ya di buku kerjamu. Selamat mengerjakan. Semangat! Kakak! Yep. Kakak lagi ngapain di sini? Nah, ini rencananya kakak lagi mencoba untuk mengukur luas garasi mobil kita, dek. Untuk apa, kak? Ayah akan membeli sebuah mobil dan ayah akan membangun garasi. Sebelum mobilnya datang, garasinya harus jadi dulu. Kakak diminta nih untuk membantu mengukur luas garasinya. Caranya gimana, kak? Berdasarkan info dari ayah, ayah akan membeli mobil Toyota Avanza yang memiliki dimensi panjang 4.200 mm dan lebar 1.700 mm. Lalu, kak? Berdasarkan informasi dari sebuah laman otomotif, ukuran ruang kosong garasi minimal adalah 70-80 cm dari dimensi mobil. Kita ambil ya yang 80 cm-nya, jika diubah ke milimeter menjadi 800 mm. Dan sebagai catatan kalian, dimensi mobil mencakup ukuran lebar, panjang, dan tinggi. Ukuran garasi yang ideal untuk mobil ayah adalah panjangnya 5.000 mm dan lebarnya 2.500 mm. Angka ini didapat dari penambahan 800 mm pada lebar dan panjang mobil. Kalau kita ukur kesatuan sentimeter, coba berapa di
milimeter ke sentimeter itu kan naik satu tangga ya kak. Berarti 1 milimeter itu sama dengan 0,1 sentimeter. Tinggal kita kalikan deh. Berarti panjangnya jadi 500 cm dan lebarnya 250 cm. Jika dinyatakan di sentimeter. Sekarang, untuk menentukan ukuran luas keramik yang harus dibeli, kita terlebih dahulu harus menentukan luas garasi ini. Adik masih ingat kan cara menghitung luas persegi? Iya dong kak. Panjang kali lebar kan kak? Atau L sama dengan P kali L. Nah, betul sekali deh. Tadi kan kakak sudah ukur. Ukuran panjangnya 500 cm dan lebarnya 250 cm. Bagaimana sih cara menjawabnya? Gampang kak. Tinggal masukkan ke dalam rumusnya aja. L sama dengan P kali L. Luas sama dengan 500 cm kali 250 cm sama dengan 125.000 cm persegi. Betul nggak, Kak? Nah, betul sekali. Tetapi kita butuh mengubahnya menjadi satuan meter persegi, deh. Perhatikan gambar ini ya. Banyaknya persegi satuan sentimeter persegi dalam persegi satuan 1 meter persegi adalah luas persegi 1 meter persegi per luas persegi 1 sentimeter persegi sama dengan 1 sentimeter kali 1 sentimeter per 1 sentimeter dikali 1 sentimeter sama dengan 10.000. Jadi kita dapatkan 1 meter persegi sama dengan 10.000 sentimeter persegi. Atau 1 cm persegi sama dengan 0,0001 meter persegi. Nah, kalau sudah begini, kita tinggal ubah deh cm persegi ke meter persegi. Jadi, ayah dapat membeli 13 meter persegi keramik dibulatkan ke atas karena toko keramik tidak menjual dalam ukuran pecahan. Wah, kakak hebat ya. Ilmu matematika ternyata sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kita. Makanya, jangan pernah bosan untuk menimba ilmu ya adik-adik. Terus semangat belajar ya. Iya dong kak, iya kan teman-teman? Nah, kalau begitu ayo ikut kakak. Kita akan segera bereksplorasi. Siap kak, ayo teman-teman. Hai teman-teman, hari ini kakak mengajak kita semua ke tempat pameran mobil. Coba tuh, lihat. Bagus-bagus kan mobilnya? Salah satu jenis alat transportasi yang banyak ditemui di jalan raya adalah mobil. Kakak akan memperlihatkan beberapa merek mobil dan dimensinya. Ini dia. Ini mobil yang pertama, mereknya Wilum. Dimensinya panjang 4530 mm dan lebarnya 1691 mm. Azanfa. Dengan dimensi panjang 4190 mm, lebar 1660 mm. Sambil dicatat ya teman-teman. Lalu ada mobil R5. Dengan dimensi panjang 4265 mm, lebarnya 1695 mm. Kemudian ada Mi Boloi. Dengan dimensi panjang 4398 mm, lebarnya 1683 mm. Dan yang terakhir ada mobil Exonder. Dengan dimensi panjang 4475 mm, dengan lebar 1750 mm. Kalau begitu, kakak akan memberikan sejumlah pertanyaan berdasarkan gambar-gambar tadi. Pertanyaan pertama, tentukanlah merek mobil yang kebutuhan lahan parkirnya paling besar dan paling kecil. Aku dan teman-teman akan menghitung dulu ya. Kasih waktu dulu ya, Kak. Oke. Sudah berhasil menjawab? Aku sudah, Kak. Aku sudah. Teman-teman di rumah juga sudah, kan? Saatnya kita samakan ya jawabannya. Merek mobil yang membutuhkan lahan parkir paling besar adalah Exonder. Dengan luas 7.831.250 mm persegi. Merek mobil yang membutuhkan lahan parkir paling kecil adalah Azanfa. Dengan luas 6.995.400 mm persegi. Bagaimana nih dengan jawaban kalian? Apakah sudah betul? Yeay, jawaban Anda betul. Jawaban kalian benar juga kan teman-teman? Ayo sekarang perhatikan kembali buku atau catatan kalian soal kegiatan. Ayo menyimak tentang ukuran garasi yang ideal. Sudah kak,
pembahasan saat kakak menghitung luas garasi mobil ayah kan? Jika sudah, berdasarkan itu, tentukan ukuran garasi yang ideal untuk tiap merek mobilnya. Jika sudah, silakan menjawabnya dalam tabel seperti ini. Nah, coba deh adik pilih nih keramik mana kira-kira yang bagus untuk garasi ayah. Aku bingung kak, bagus-bagus semua, banyak sekali lagi ukurannya. Nah, ada 3 jenis keramik nih dek. Keramik A harganya Rp65.000 per meter persegi. Keramik B harganya Rp55.000 per meter persegi. Keramik C Rp75.000 per meter persegi. Luas garasi kita kan 13 meter persegi, Kak. Berapa ya dana minimal yang harus disiapkan? Kalau dana minimal, berarti kita harus pilih harga keramik termurah, Dik. Yang Rp55.000 per meter persegi dong, Kak. Jadi berapa coba dana yang harus kita keluarkan untuk garasi kita? Harga keramik terendah Rp55.000. Garasi kita kan 13 meter persegi, jadi Rp55.000 dikali 13 dong kak, sama dengan Rp715.000. Adik ini memang hebat. Sekarang coba kalau dimisalkan Pak Dani hendak membeli keramik untuk garasi mobilnya yang berukuran 3 meter kali 6 meter. Tentukan biaya yang harus dikeluarkan oleh Pak Dani untuk setiap pembelian jenis keramik A, B, dan C. Jika Pak Dani memilih jenis keramik A, maka biaya yang harus dikeluarkan adalah titik, titik, titik. Nah, jika Pak Dani memilih jenis keramik B, maka biaya yang harus dikeluarkan adalah titik, 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 titik. Nah, jika Pak Dani memilih jenis keramik C, maka biaya yang harus dikeluarkan adalah titik, titik, titik. Sudah dicatat? Sudah, Kak. Mantap. Gimana hari ini? Apa saja nih yang kamu dan teman-teman di rumah dapatkan? Banyak sekali, Kak. Hari ini kita belajar membaca rute dan tarif angkutan umum. Nah, sangat penting dan berguna, bukan? Iya, Kak. Dengan mengetahui hal ini memudahkan kita untuk berpergian kemanapun dengan kendaraan umum. Kemudian, apalagi sih hal-hal yang kamu dan teman-teman di rumah lakukan hari ini? Aku juga hari ini belajar menuliskan surat untuk temanku. Nah, ada hal lain nggak yang kamu dan teman-teman di rumah baru ketahui? Iya, Kak. Aku jadi tahu makna dari awalan ber, me, dan meng yang ternyata bisa menyatakan berbagai makna. Lalu, apakah ada lagi? Hari ini juga aku dan teman-teman belajar menghitung luas dalam pembuatan garasi mobil yang ideal. Wow, banyak sekali ya yang adik lakukan hari ini. Luar biasa. Terima kasih, Kak. Ini semua juga berkat dari bantuan kakak. Nah, sama-sama adik. Tak terasa ya, waktu perjumpaan kita sudah selesai. Nah, sekian dulu ya teman-teman semua. Terima kasih sudah mengikuti kakak dan adik hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan dapat diamalkan. Nah, untuk adik-adik di rumah, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk mengulang kembali pelajarannya. Sampai berjumpa lagi. Aku Ade Angela Livi dan Kak Kavi pamit dulu ya. Dadah! Dadah! Yeah!